Barbie Kumalasari dekat dengan Chris Hatta, Gali Ginanjar malah cemburu. Beredar desas-desus kabar Barbie Kumalasari yang semakin dekat dengan Chris Hatta yang sama-sama menghuni rutan Polda Metro Jaya. Kabar tersebut pun dibenarkan istri Gali Ginanjar tersebut. Bahkan Barbie Kumalasari kerap membawakan Chris Hatta makanan yang sama dengan Gali. Tapi rupanya kedekatan Kumalasari dengan Chris membuat cemburu sang suami, yakni Gali Ginanjar. Kalau sama Chris Hatta memang sahabatan. Si Gali juga kan kenal baik Chris Hatta, yang kebenaran lagi pas sama-sama punya kejadian yang memang ditahannya berdekatan ya. Jadi kalau jam jenguk ya ada Gali, ada Chris, aku sering bawain makanan juga, kata Kumalasari. Tak menampik, Barbie Kumalasari juga kerap ngobrol bareng Chris Hatta. Diakui Kumalasari, Gali pun rasakan cemburu atas apa yang dilakukan Barbie Kumalasari terhadap Chris Hatta tersebut. Ya cemburulah, cemburu sih pasti adalah ya, deket kan, gak apa-apa, deket ngobrol jelasnya. Saking dekatnya, pelantun cinta sejati itu pun menyebut Chris Hatta sudah hafal makanan yang pasti dibawakan Kumala untuknya. Kumala pun sempat berseloroh bisa berpaling dari Gali Ginanjar seandainya Chris Hatta tak di dalam tahanan. Kalau berpaling sih enggak, orang dua-duanya Gali dan Chris Hatta sama-sama ada di dalam. Mau berpaling kemana? Kalau berpaling, kalau sudah ada yang di luar baru bisa berpaling, kata Barbie Kumalasari bercanda. Tapi bagaimanapun guys, sepertinya Gali Ginanjar akan lebih lama berikut di dalam penjara, berbeda dengan Chris Hatta. Karena setelah Chris Hatta berkas laporannya dicabut, walaupun itu bukan sekedar delik aduan tapi merupakan penganiayaan, tetap akan dilakukan proses secara hukum, namun tentunya hukumannya akan lebih ringan. Jadi kemungkinan Barbie Kumalasari untuk berpaling ke Chris Hatta itu sangat mungkin sekali. Bagaimana menurut kalian guys? Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.